jenis sirup lainnya itu tidak boleh diterbitkan dulu kan ya. Apakah di sini Vietnam sudah melakukan penyimpanan? Di mana di situ atau di sekitar jual beli kan? Oh, boleh kita lihat di sebelah mana? Boleh. Ya, nanti kita view di sini aja ya. Bicara. Saya dari Dinas Kesehatan dibantu dengan Pol PP. Kebetulan Pol PP ada PNS-nya. Kemudian juga ada Ikatan Apoteker Indonesia dari Universitas Profesi dan juga ada Pusat Ahli Farmasi. Kami Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Pol PP dan organisasi profesi terkait kewajiban pendidikan imunologi. Ada surat edaran dari Kementerian Kesehatan. Di situ disebutkan bahwa seluruh apotek untuk sementara tidak menjual obat bebas ataupun obat bebas terbatas dalam sediaan sirup. Setelah kami lihat di beberapa titik di wilayah Kabupaten Cianjur, baik itu toko obat, apotek, dan juga swalayan, pihak pelaku usaha sudah tidak menjual seluruh semua sediaan sirup. Dan kemudian dari 5 jenis obat yang ditarik oleh BPOM, yaitu Thermorex sirup, Flurin DMP sirup, Unibaby Coke sirup, Unibaby Demam sirup, Unibaby Demam drops, itu sudah tidak ada di apotek dan sudah diamankan. Kemudian obat-obat tersebut akan diretur dari pihak pelaku usaha ke distributor.